Akhirnya Ivan Gunawan kenalkan Andina Juli, perempuan cantik yang menemani di sampingnya. Hi, happy new year for everyone. Selamat hari Sabtu. Selamat berkumpul dengan keluarga. Aku lagi kelaparan. Kita pengen makan. Makan berdua. Hello. Yang lain belum datang. Hari ini kita baru selesai brownies. Thank you so much buat teman-teman yang sudah ngucapin happy birthday, udah nonton brownies tadi. Terima kasih Rian, thank you so much. Aku lagi sama Andina. Andina tadi seru banget di rumahnya, pegang deh. Di rumahnya tadi ada nobar ya, Din? Iya, di rumah ada nobar, seneng banget liatnya. Akhirnya Ivan Gunawan kenalkan Andina Juli, perempuan cantik yang menemani di sampingnya. Ivan Gunawan merayakan ulang tahun pada hari ini, Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Desainer kondang ini kini sudah memasuki usia yang ke-40 tahun. Bersamaan dengan momen spesial tersebut, pria yang kerap disapa Igun ini lantas mengenalkan sosok wanita yang terpilih menjadi Miss Grand Indonesia 2022. Igun merasa bahwa hal itu menjadi kado terbesar untuk ulang tahunnya. Di kesempatan ulang tahun ini, kado terbesar dari saya untuk saya adalah pertama kali memperkenalkan ke publik siapa gerangan yang terpilih menjadi Miss Grand Indonesia 2022, ungkap Ivan Gunawan di studio Trans TV. Dia adalah Andina Juli, di mana dia terpilih dari beberapa kandidat saya, sambung Igun. Andina merasa bahagia karena bisa terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Grand International 2022. Ia juga senang karena bisa menjadi kejutan di hari ulang tahun Ivan Gunawan. Perasaanku tuh senang banget, karena bisa jadi surprise kejutan buat Kak Ivan. Apalagi ini hari spesial buat Kak Ivan, ungkap Andina. Igun cerita sudah menyiapkan Andina untuk ajang Miss Grand International sejak beberapa bulan lalu. Namun Andina dikenalkan Igun ke publik baru-baru ini. Jadi aku mempersiapkan Andina ini dari 3 bulan yang lalu. Dengan berbagai pelatihan dan persiapan. Dan akhirnya baru hari ini bisa dikenalkan ke publik, kata Igun. Andina juga senang karena publik memberikan tanggapan positif. Ia berharap masyarakat Indonesia bisa terus memberikan dukungan agar dirinya bisa mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Aku mau bilang terima kasih atas dukungannya. Dan aku berharap kalian tetap dukung aku, ungkap Andina. Igun juga menaruh harapan besar kepada sosok Andina. Igun berharap Andina bisa membawa mahkota Miss Grand International ke pelukan Indonesia. Aku berharap juga Andina bisa mengembalikan mahkota Miss Grand International, tutup Igun.